Hai, I'm Daniel and welcome back to another video. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara membuat voice frame di Spark App, bagaimana caranya. So, let's get started. Oke, kali ini aku akan membagikan tips membuat voice frame di Spark AR. Seperti biasa, add canvas, add rectangle. Aku kasih nama voice frame. Kemudian sesuaikan lalu add material. Material ini aku akan beri nama voice frame. Kemudian shader type-nya akan aku ganti ke flat. Drag and drop device. Add LUT dan add fastcorrelate.arp dan kamera teksturnya. Kemudian tambahkan receiver lalu tambahkan mix tambahkan scene render pass lalu add scene render pass. Kemudian add delay frame. Di receiver, ganti menjadi delay frame. Kemudian hubungkan seperti ini. Aku harap kalian ikuti langkah-langkah ini dengan cermat. Di device, klik panah render pass, lalu hubungkan ke scene render pass. Lalu klik texture di material, dan hubungkan ke shader render pass. Oke, tahap awal sudah. Kita lanjut ke final stepnya. Kalian add screen tab, add counter, kemudian add equal exactly, karena ini satu voice frame maka aku tambahkan dua equal exactly.
kemudian add pulse, dan yang terakhir add switch. Dan yang terakhir add switch. Lalu hubungkan. Karena ini hanya satu rectangle, karena ini merupakan satu efek, maka maksimum count-nya aku buat jadi 2. Kemudian yang ini 0 dan yang ini 1. Kemudian hubungkan switch ke mix. Dan sekarang kalian bisa tes project kalian. Good luck. Jangan lupa like, comment, and share. I'm Dan here, and see you next video. Peace. Tutorial part 2-nya di sini.